Lena. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Thomas Lela. Ya, bagi yang tidak menonton secara langsung pertandingan di partai pertama ini, silakan buka YouTuber di Thomas Lela. Iya, baiklah para penonton dimanapun Anda berada, kembali kita saksikan pertandingan di babak kedua antara kesebelasan Rangga Lavi berhadapan dengan Scorpion FC. Dan untuk kedudukan skor sementara masih imbang tanpa gol, 0-0. Oh, jangan ambil. Ini pendek dokumentasi. Kalau ngulur ada yang mau sih ya. Iya, wasit telah membunyikan peluit panjangnya pertama di pertandingan babak kedua antara kesebelasan Rangga Lavi berhadapan dengan Scorpion telah dimulai. Mari, bola dikuasai para pemain dari Scorpion. Ada Subhan di sana. Pendek saja John yang dituju, umpan tarik belakang. Rudal kali ini kita saksikan. Masih Subhan menguasai bola. Kita saksikan kerjasama dengan Iron di sana. Kembali Subhan menguasai bola kali ini. Sebuah shooting tadi yang dilepaskan oleh Subhan, namun masih membentur para pemain dari Rangga Lavi. Iya, rupa-rupanya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Arjun tadi. Pemain belakang dari Rangga Lavi hanya menghasilkan tendangan bebas saja kali ini bagi kesebelasan Scorpion FC. Iron kali ini kita saksikan. Sudah dilakukan langsung ke depan, berbahaya. Kita saksikan sebuah sundulan tadi, namun bola keluar lapangan hanya menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kali untuk babak kedua ini bagi kesebelasan Scorpion FC. Subhan kali ini kita saksikan sudah dilakukan berbahaya saudara. Namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Rangga Lavi. Satu dicoba. Dia bola, cepet bola. Bola. Enggak ngomong, enggak ngomong. Alah, ore lalu wali ya, cari. Ya, kembali terjadi tendangan gawang saja bagi kesebelasan Rangga Lavi. Blowing kanan kali ini sudah dilakukan langsung ke depan. Kita saksikan Arjun yang dituju. Masih Arjun menguasai bola, dibayangi para pemain dari Scorpion FC. Ada Faris di sana, berbahaya. Sebuah shooting keras tadi yang dilepaskan oleh Faris, masih membentur para pemain dari Rangga Lavi. Berbahaya, kita saksikan. Iya, apa yang terjadi saudara-saudara, kita saksikan. Iya, rupa-rupanya terjadi handball dilakukan pemain belakang dari Scorpion FC, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi kesebelasan Rangga Lavi. Kita saksikan bersama-sama saudara lewat tendangan bebas ini sudah dilakukan cantik sekali, sebuah pengcrossing tadi, namun masih kurang terarah sehingga bola jauh meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Scorpion FC. Bobo Galeri, sang penjaga gawang yang dimiliki oleh Scorpion. Pendek saja Faisal yang dituju, kerjasama dengan Subhan di sana. Umpan datar Jidang yang dituju, masih diapit ketat oleh baris pertahanan dari Rangga Lavi, namun bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Rangga Lavi.
Masih kali ini menguasai bola. Masih kita saksikan sebuah umpan crossing. Ada Ovan di sana. Masih dapat digagalkan para pemain dari Scorpion FC Subang kali ini. Melebar di sisi kanan Jidan yang dituju berbahaya kita saksikan. Namun kurang akurat tadi John. Iya, rupa-rupanya terlalu mengangkat kaki, saudara-saudara. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rudal, pemain belakang dari kesebelasan Scorpion FC. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi kesebelasan Ranggalawe. Kita saksikan bersama-sama, saudara-saudara, lewat tendangan bebas ini, apakah mampu mengancam sang penjaga gawang dari Scorpion. Namun bola mudah saja dikuasai oleh penjaga gawang dari Scorpion FC. Apa yang terjadi? Kita saksikan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Alun, center back yang dimiliki oleh Ranggalawe. Biasa, sama-sama corak. Ini enggak YouTube, ya, taruh. Ya, kembali terjadi sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Scorpion FC. Iron kali ini kita saksikan bersama-sama, saudara-saudara. Iron cantik sekali, berbahaya, namun bola jauh meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Ranggalawe. Abeng Kanal kali ini sang center back yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Ranggalawe. Ada John kali ini, sebuah serangan namun masih dapat digagalkan para pemain dari Ranggalawe, nomor punggung 5 Alam tadi. Abeng Kanal yang gak mau ambil resiko, bola dihalau keluar saja tadi. Terjadi tendangan penjuru bagi kesebelasan Scorpion. Subhan kali ini sudah dilakukan berbahaya, kita saksikan saudara. Namun bola keluar lapangan. Lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Scorpion, kita saksikan Subhan. Sudah dilakukan berbahaya saudara, hampir saja tadi. Sebuah tendangan penjuru yang cukup cantik sekali tadi, hampir-hampir saja merobek jala gawang dari sang Andi tadi, sang penjaga gawang yang dimiliki oleh Ranggalawe. Sudah dilakukan berbahaya saudara, masih dapat digagalkan oleh Blank Kanal, center back yang dimiliki oleh Ranggalawe. Balik sebuah serangan cepat kali ini Rudal, sebuah shooting tadi masih membentur para pemain dari Ranggalawe. Rudal kali ini, masih Rudal lebar di sektor kanan, gun yang dituju, umpan terobosan berbahaya, lagi-lagi bola dihalang keluar oleh Blank Kanal, sang center back yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Ranggalawe. Kembali kita saksikan sebuah shooting tadi yang dilepaskan oleh Rudal, masih jauh dari target sasarannya. Ya, berita panggilan ditujukan kepada Bung Palermo agar ke sumber suara. Tendangan gawang Abraham Kanal kali ini, Alan yang dituju bersama dengan Farid di sana. Masih kita saksikan Alan, lagi-lagi masih dapat dipatahkan oleh baris pertahanan dari Ranggalawe Blank Kanal. Masih kita saksikan terjadi perebutan bola di jantung pertahanan dengan Ranggalawe. Lemparan ke dalam Subhan kali ini pada Irong yang dituju, umpan 1-2 diperagakan para pemain dari Scorpion FC. Umpan crossing cantik sekali, ada gol di sana. Masih terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Scorpion FC. Iron kali ini kita saksikan wasit, pergantian pemain wasit di kubu Ranggalawe. Alan keluar, masuk Kevin. Iya, kita saksikan bersama-sama tadi saudara, sebuah pergantian pemain yang dilakukan oleh manajer tim di kubu Ranggalawe. Terjadi tendangan bebas saja bagi kesebelasan Scorpion. Iron di sana, kita saksikan sebuah shooting keras tadi, namun bukan suatu ancaman. Shooting yang dilepaskan oleh Iron tadi sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja.
Tabling kanal kali ini sudah dilakukan langsung ke depan, berbahaya, kita saksikan. Masih dapat digagalkan oleh baris pertahanan dari Scorpion FC. Kita saksikan terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Nanggalawe Alun kali ini, kerjasama dengan Kevin di sana. Masih terjadi perebutan bola. Gun kali ini center back yang dimiliki para pemain dari Scorpion. Sebuah serangan cepat kali ini Scorpion. Masih dapat digagalkan para pemain dari Nanggalawe. Kembali sebuah serangan dibangun para pemain dari Nanggalawe. Ovan kali ini kerjasama dengan Arjun di sana. Lagi-lagi dapat digagalkan para pemain dari Scorpion FC. Sebuah umpan tadi terjadi salah pengertian umpan dilakukan oleh Gun. Bola dikuasai para pemain dari Nanggalawe. Iya, bola keluar lapangan, terjadi lemparan ke dalam. Farid kali ini sudah dilakukan kerjasama dengan Arjun di sana. Ada Kevin, umpan tarik belakang, masih yang dituju kali ini. Center back yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Nanggalawe. Pendek saja, umpan 1-2. Kembali kita saksikan Subhan kali ini kerjasama dengan Gun di sana. Kembali Subhan menguasai bola. Terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Scorpion FC. Ada Iron di sana, melebar di sektor kiri. Ada Gun yang dituju. Masih kita saksikan umpan datar. Rudal yang dituju kali ini berbahaya. Kita saksikan ada Jidan. Berbahaya saudara. Masih bola dikuasai para pemain dari Nanggalawe. Farid kali ini. Masih kita saksikan terjadi pelanggaran. Wasit pergantian pemain di kubu Scorpion. Subhan keluar, masuk Faris. Wasit pergantian pemain di kubu Scorpion. Subhan keluar, masuk Faris. Ya, kembali terjadi tendangan bebas saja bagi kesebelasan Scorpion FC. Iron kali ini masih ancang-ancang dia. Pendek saja, Gun yang dituju. Sebuah shooting tadi yang dilepaskan oleh Gun. Masih melambung jauh di atas mistar gawan. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawan bagi kesebelasan Nanggalawe. Dan untuk kedudukan skor sementara masih imbang tanpa gol, 0-0. Ablaing kanal kali ini sudah dilakukan. Kevin yang dituju. Masih Kevin menguasai bola, namun bola keluar lapangan. Jadi lemparan ke dalam untuk Scorpion. Faris kali ini sentuhan pertama yang dilakukan oleh Faris. Bersama dengan John di sana. Masih John menguasai bola. Kita saksikan bersama-sama berbahaya saudara. Ada Faris di sana, terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Nanggalawe. Berbahaya John. Masih kita saksikan Faris di sana. Luar biasa saudara. Kita saksikan Mas kali ini kerjasama dengan Ovan. Masih Ovan menguasai bola. Lepas di sektor kiri ada Kevin yang dituju maksudnya, namun bola terlalu deras tadi sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawan. Sudah dilakukan langsung ke depan, kita saksikan. Masih dijaga kita oleh baris pertahanan dari Scorpion FC. Gun kali ini bersama dengan Faris, umpan tarik ke belakang, Iron yang dituju, berbahaya, kita saksikan. Ada Blanka di sana menjaga daerah pertahanannya. Bola keluar lapangan, terjadi lemparan ke dalam. Faris kali ini kerjasama dengan Iron di sana. Kembali Faris, berbahaya, kita saksikan. Luar biasa, center back yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Nanggalawe. Blanka mampu menjaga daerah pertahanannya dengan baik. Kembali terjadi lemparan ke dalam. Mas kali ini pada Alun yang dituju. Masih Alun, kembali Mas menguasai bola. Masih kita saksikan umpan datar maksudnya, namun terjadi salah pengertian umpan dilakukan oleh Mas tadi. Bola dikuasai penuh para pemain dari Nanggalawe. Alun kali ini center back yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Nanggalawe. Kembali Mas menguasai bola kali ini. Bola keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan
Iya, rupa-rupanya terjadi handball tadi dilakukan oleh Iron. Pemain belakang dari Scorpion, tendangan bebas. Mas kali ini berbahaya, kita saksikan sebuah serangan cepat kali ini Scorpion FC Faris kerjasama dengan Iron di sana. Mas Iron mencari rekannya, umpan datar Jidan maksudnya yang tuju. Kembali ada Gun, mantu serangan berbahaya, kita saksikan sementara. Masih Gun sana. Lagi-lagi masih dapat dipatahkan oleh Faris pertahanan dari Langgalave. Ada Ovan di sana. Umpan 1-2 diperagakan para pemain dari Scorpion FC, luar biasa saudara. Ada Gun di sana, berbahaya. Hampir-hampir saja tadi saudara, sebuah shooting keras tadi yang dilepaskan oleh Gun. Tendangan gawang apalagi karena kali sudah dilakukan langsung. Kembali kita saksikan Irong di sana bersama dengan Gun, terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Langgalave. Faris kali ini umpan tarik ke belakang, masih yang dituju, melebar di sisi kanan. Faris kali ini yang dituju, masih Faris, masih kita saksikan saudara. Iya, rupa-rupanya terjadi pelanggaran dilakukan Faris tadi, pemain belakang dari Langgalave hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi kesebelasan Scorpion saudara. Serangan demi serangan dibangun para pemain, namun belum bisa menghasilkan gol saudara. Kita saksikan ada Saka di sana, namun bola mudah saja dikuasai oleh penjaga gawang dari Langgalave. Andi, kembali ada Iron di sana. Masih Iron, center back yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Scorpion. Umpan terobosan Faris kali ini, serangan cepat dibangun para pemain dari Scorpion. Berbahaya Faris, sebuah shooting tadi, bukan suatu ancaman shooting yang dilepaskan oleh Faris tadi. Ya. Tendangan gawang Ablon Kanal kali ini sudah dilakukan langsung ke depan. Kevin yang dituju maksudnya, bersama dengan Kevin di sana. Iya, rupa-rupanya terjadi pelanggaran. Tendangan bebas saja kali ini bagi sebelasan Scorpion. Gun, center back yang dimiliki oleh Scorpion, sudah dilakukan Iron yang dituju. Ada Jidan di sana, masih Jidan, pemain yang cukup handal yang dimiliki oleh Scorpion. Bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Scorpion. Iron kali ini kerjasama dengan Jidan, berbahaya, kita saksikan. Masih diapit ketat oleh 2-3 baris pertahanan dari Langgalave. Kembali sebuah serangan dibangun para pemain dari Scorpion. Shooting tadi yang dilepaskan oleh Rudal masih jauh meninggalkan lapangan, sehingga boleh keluar lapangan. Tendangan gawang Blank Kanal kali ini. Ya, ulang. Oke, cari dulu. Dicari dulu. Cari. Dengan gawang Ablon Kanal kali ini sudah dilakukan langsung depan Kevin yang dituju. Masih dijaga ketat oleh baris pertahanan dari Scorpion FC. Ada Alun di sana. Masih Alun mengusap bola kerjasama dengan Mas, melebar di sisi kanan. Ada Arjun yang dituju, umpan datar, Ovan yang dituju, berbahaya saudara. Sebuah shooting tadi yang dilepaskan oleh Ovan, masih jauh dari target sasarannya. Lemparan ke dalam, Faisal kali ini melebar di sektor kiri, namun bola terlalu deras tadi sehingga bola keluar lapangan. Terjadi lemparan ke dalam. Arjun kali ini umpan crossing Kevin yang dituju. Masih Kevin, kita saksikan dibayang-bayangi para pemain dari Scorpion. Berbahaya, kita saksikan ada Faris di sana. Sebuah shooting tadi yang dilepaskan oleh Faris, namun masih jauh dari target sasarannya sehingga bola keluar lapangan. Iya, wasit injury time, wasit.
Sama. Denak sama aja. Ya, kepada kedua ofisial untuk menyerahkan nama-nama.